Masih dini hari, pantai kami sudah ramai sekali. Bukan hanya masyarakat setempat, orang dari mana-mana juga datang kemari. Itu karena ada momen istimewa hari ini, salah satu tradisi kebanggaan kami, bau nyale. Dalam bahasa kami, bahasa Sasak, bau artinya menangkap, sedangkan nyale itu sejenis cacing laut. Jadi bau nyale berarti menangkap cacing laut. Nah, cacing yang kami sebut nyale ini tipis sekali. Nyale hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan air. Jadi, ya lumayan sulit menangkapnya. Mata harus jeli, juga harus sigap karena nyale licin dan bergerak sangat cepat. Makanya ada teknik dan senjata khususnya, yaitu dengan gunakan jaring seperti ini. Jangan lupa juga bawa wadah dan lampu, sebab nyale hanya keluar ketika hari masih gelap. Kenalkan, Aran Tiang Sukmasari, Tiang asli suku Sasak. Sudah menjadi tradisi turun-temurun, setiap tahun Tiang pun ikut berburu nyale. Jadi, sudah lumayan mahirlah Tiang itu menangkapnya. Nyale selalu dinanti, karena nyale hanya muncul setahun sekali, yaitu di bulan 10, penanggalan suku Sasak. Awalnya hanya kami, kini banyak juga pengunjung yang ikut serta. Ya, tradisi ini sudah jadi tujuan wisata budaya. Bau nyale biasanya berlangsung mulai pukul 4 hingga pukul 6 pagi. Bukan tanpa alasan, nyale hadir setahun sekali. Kemunculan makhluk laut ini seiring dengan aktivitas pemijahan atau perkembangbiakan mereka. Tapi soal ini kami juga punya kepercayaan tersendiri. Suku Sasak yakini nyale adalah jelmaan seorang putri. Begini legendanya. Lae hidup putri kerajaan Tonjang Beru yang sangat jelita. Arane Mandalike, cantiknya membuat banyak pangeran dari berbagai kerajaan jatuh hati. Menghindari terjadi pertumpahan darah, putri Mandalike akhirnya justru memilih berkorban. Ia terjun
menenggelamkan diri ke lautan. Tak lama berselang, dari perairan dalam, ribuan cacing laut bermunculan. Dipercaya jelmaan pengorbanan sang putri yang membawa berkah dan simbol kebaikan. Warga pun beramai-ramai menangkapnya. Boleh percaya, ndak pun ndak mengapa. Tapi itu dah hikayatnya, kearifan dan budaya yang menambah kaya hasanah bumi kami. Kembali ke Nyale, setelah ditangkap, Nyale kami olah jadi berbagai sajian khas. Nah, salah satunya dengan dipepes, bukan pakai daun pisang, tapi dengan daun kelapa. Daun kelapa mengurangi amisnya, sementara proses mengolah macam ini menjaga rasa Nyale tetap seperti aslinya. Pepes dipanggang selama sekitar 4 jam. Ketika aromanya sudah makin menggugah selera, berarti sudah waktunya memang untuk menikmatinya. Menyantap Nyale ini terasa sungguh istimewa. Nah, secara ilmiah, banyak penelitian temukan kalau hasil laut kami ini kaya akan gizi. Secara turun-temurun, kami percaya menangkap dan makan Nyale merupakan simbol syukur sekaligus harapan akan rezeki. Di luar itu semua, rasanya luar biasa, gurih, sedap sekali. Nikmat dan sehat, jadi ndak salah. Orang Sasak bilang Nyale ini bawa rezeki. Khas dan penuh sukacita. Bau Nyale selalu berlangsung meriah. Bau Nyale menarik banyak orang juga untuk melihatnya. Maka acara ini pun berkembang. Dari tradisi warga Sasak menangkap Nyale di pesisir menjadi sebuah pesta rakyat.
Seiring perkembangannya, kami pun jadikan ajang ini untuk tunjukkan kekayaan kami pada dunia. Di antaranya, lewat pawai budaya. Dalam pawai, alat musik tradisional satu ini tentu tidak absen. Gendang beli. Dulu, gendang beli atau gendang besar ini ditabuh untuk menyemangati prajurit yang akan pergi ke medan peperangan. Sekarang, kemeriahannya sudah jadi bagian dari setiap acara adat. Tidak ketinggalan, setiap kecamatan di Lombok tampilkan perwakilannya. Termasuk mengirimkan duta atau putri-putri nyale. Inges-inges ya, alias cantik-cantik. Iring-iringan bergerak bersama ke arah Pantai Kute. Karena pawai memang sekaligus mengantarkan para putri nyale ke pantai. Sambil napak tilas lah istilahnya. Tiang, salah satu yang ikut menuju ke sana. Karena Tiang salah satunya. Tiang didaulat jadi duta dari kampung Tiang, yaitu Kecamatan Pujut. Selain pawai, acara adat yang juga terselenggara adalah belancaran. Belancaran artinya pesiar dengan perahu. Nah, tradisi ini berawal dari budaya orang Sasak melancong naik perahu. Biasanya, orang belancaran dengan orang-orang terkasih. Pemilik kendaraan tentu ingin tumpangannya selalu tampil prima, kan? Demikian juga dengan perahu untuk belancaran. Semua tampil elok berhias meriah. Pesertanya pun dek kalah. Semua bersolek rupawan. Kenakan pakaian adat kebanggaan. Belancaran menjadi wujud kecintaan kami pada lautan. Dalam perayaan bau nyale. Sedikit menegangkan memang tradisi bertarung yang namanya presean. Presean sudah jadi bagian dari budaya kami sejak ratusan tahun silam. Tidak lepas dari kisah Putri Mandalika. Presean berawal dari legenda pertarungan sampai mati antara dua lelaki yang memperebutkan hati sang putri. Kini, ndek lagi berkelahi sampai mati. Tapi, peresian tetap lestari. Jadi, salah satu tradisi kebanggaan kami. Dua orang lelaki yang bertarung disebut pepadu. Mereka menggunakan tongkat rotan yang disebut pejalin dan sebuah perisai berbahan kulit kerbau. Arena dipimpin oleh seorang wasit yang disebut pekembar. Tentu saja ada aturan-aturan yang ditetapkan. Pertarungan juga mengandung makna.
Antaranya, lambangkan keberanian. Juga simbol falsafah bahwa lelaki Sasak harus kuat, harus hebat. Leluhur kami ajarkan, hidup itu keras. Maka manusia harus selalu jadi petarung tangguh yang pantang menyerah. Setiap pertarungan selalu ditutup dengan rangkulan, simbol ndek arak dendam. Karena di dalam ataupun di luar arena, kita semua bersaudara. Kami, warga Sasak, sudah menetap di Pulau Lombok sejak berabad-abad silam. Kehidupan kami lekat dengan kesederhanaan, sekaligus kaya akan tradisi budaya. Semua masih lestari hingga sekarang, karena tradisi ditanamkan dalam-dalam sejak kami kecil, sehingga dapat mengakar kuat meski zaman terus berkembang. Selain lestarikan tradisi, kami juga senantiasa syukuri dan menjaga alam kami. Memanfaatkan boleh tentunya, tapi dengan bijaksana, seperti yang selalu dipesankan orang-orang tua kami. Ini contohnya. Salah satu cara kami menangkap ikan, yaitu dengan pergi ke hutan. Bukan untuk tangkap ikan di dalam hutannya, tapi untuk terlebih dahulu mencari akar tuba. Akar tanaman tuba ini banyak di hutan sekitar sini. Seperti ini bentuknya. Setiap mengambil akar, pasti juga akan kami sisakan, supaya tetap terus bisa tumbuh. Jadi juga selalu ada setiap kami butuhkan. Akar tuba kemudian dipotong-potong dan diikat serupa ini. Kami menggunakannya karena getah akar tuba punya efek beracun. Makanya ada istilah itu loh, air susu dibalas air tuba. Getah tuba inilah yang kami manfaatkan untuk menangkap ikan. Dan begini cara menangkap ikan dengan tuba. Ikan akan pingsan terkena racunnya. Ini adalah teknik warisan turun-temurun. Racun hanya berdampak pada ikan yang ditargetkan. Ampuh dan ramah lingkungan. Nah, ini juga tradisi kami, piknik ke pantai. Orang Sasak sebutnya umare. Umare rutin kami lakukan setahun sekali.
sederhana saja. Bersama keluarga, membuat tenda dari ranting dan dedaunan untuk bermalam selama 3 hari 3 malam. Tujuannya menghilangkan penat dari rutinitas hari-hari, juga untuk mempererat kebersamaan. Kita makan semua ya. Memare jadi semacam waktu khusus untuk bersama keluarga. Selama memare, inilah yang kami kerjakan. Bersantai bersama menikmati pantai. Nah, ini nanti sama ini. Terus ini sama ini. Ini kacen ini. Ini kacen ini. Nani, Ajis. Supaya makin seru, kami tunjukkan juga salah satu permainan tradisional kami. Mentengkle ini namanya. Ada dengkul, begitulah maksudnya. Mentengkle umumnya hanya dimainkan oleh pria. Aturannya sederhana saja, dilarang curang. Yang jatuh duluan, dialah kalah sudah. Kuat, berani, ayo kesini main sama kami. Sambil nikmati juga alam indah kami, dengan ragam tradisi dan budayanya yang kaya, sudah jadi destinasi wisata dunia, bagian dari kebanggaan Indonesia. Inilah kampung halamanku tercinta. Negeri berbingkai pesisir elok, Pulau Lombok.